Bismillahirrahmanirrahim. Kalau muslim rahimahullahu ta'ala. Wa ada manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Ini kisah tentang kedermawanannya Imam Malik rahimahullah yang sangat hebat sekali. Paham. Ya. Kepengen seseorang paham. Kita lihat bagaimana. Ya. Nggak pakai tanya-tanya lagi. Ya. Langsung kasih. Padahal muridnya. Siapa? Imam Syafi'i. Kita lihat bagaimana ceritanya. Wadalla sakha'uhu ala zuhdihi. Dan menunjuki oleh kedermawanannya Imam Malik ala zuhdihi atas zuhudnya beliau wa qillati hubbi dan sedikit cintanya di dunia kepada dunia wa zuhdu faqdal mali dan tidaklah zuhud itu enggak ada air, enggak ada harta bukan Jadi menunjuki kedermawanannya itu atas suhudnya. Dermawan berarti menunjuki dia suhud. Jadi orang yang dermawan kepada orang yang dermawan itu berarti suhud. Jadi tanda orang suhud ketika dia punya harta bagi bagi, kagak punya, ketika dia punya dunia bagi bagi, ketika enggak punya dia enggak cari cari. Itu Tanda orang zuhud, maka ketika dia dermawan, itu tanda dia zuhud dan sedikit cinta kepada dunia. Tapi umumnya, banyaknya orang ketika banyak harta, apa yang terjadi? Berat untuk bersedekah, berat menandakan apa itu berarti. Dia cinta sama dunia, dia tidak zuhud. Tandanya berarti begitu. Jadi, ya, ya menunjukkan sahoknya, ya, dermawannya atas zuhudnya. Jadi dermawannya itu menunjuki kepada zuhudnya. Ketika dia rajin sedekah, dia senang sedekah, menunjukkan orang itu adalah zuhud. Nah, seperti Imam Malik, berarti beliau adalah seorang yang zuhud. Ini muridnya, bagaimana orang yang telah berjasa sama beliau akan dikasih semuanya. Artinya, ini guru kepada murid. Sampai begitu, bagaimana kalau murid kepada guru? orang tua kepada uh, or, uh, anak kepada orang tua. Hmm. Bagaimana kalau beliau begitu? Bagaimana sama orang tuanya? Bagaimana sama gurunya? Hmm. Oleh laysa bukanlah yang namanya zuhud itu enggak ada harta. Jadi yang namanya zuhud itu bukan enggak ada harta. Itu orangnya zuhud banget kenapa ya Allah? Enggak punya apa-apa. Eh Bukan begitu. Jadi orang zuhud itu bukan kagak punya papa. Boleh jadi orang ketika enggak punya papa cinta dengan dunia. Geliran waktu salat enggak mau salat, kenapa? Lagi nyari dunia. Geliran waktu ngaji enggak hadir, kenapa? Lagi nyari dunia. Itu menandakan dia mabuk dengan cinta dunia. Jangan sampai begitu tuh, udah miskin, susah tapi cinta dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa innama az hanya saja yang namanya zuhud itu faragul qalbi anhu kosong hati daripada harta. Jadi memang itu kosong hati walaupun duitnya ya. banyak orang kaya hartanya triliunan umpama tapi di hatinya enggak ada rajin sedekahnya Siapa yang rajin sedekah artis kita? Artis kita. <laughs> ya, Mbak Im Wong ya. Masya Allah, insya Allah, insya Allah, ya beliau baik, insya Allah, karena orang yang, ya, jangan dibilang itu ria, ya, orang yang riak enggak bisa begitu. Bersedekah seperti itu, orang yang riak enggak bisa, itu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukan itu. insyaallah itu sangat baik ya. Yeah. Ya. Yeah. Walaupun kita enggak dibagi, umpama gitu kita enggak dapat, kalau itu baik bilang baik. Yeah. jangan kita enggak dibagi, lalu kita bilang enggak enggak baik. Kenapa? Aku enggak dapat sih. <laughs> enggak boleh begitu. Kita namanya enggak objektif dalam menilai. Uh, itu baik umpama kita mau, mau, minta ke situ umpama kita lagi butuh sumbangan susah masuknya kita jangan bilang pelit jangan emang begitu harus begitu ya artinya pak enggak sembarangan kenapa banyak orang yang jahat jadi selektif ini kita enggak boleh marah itu ya dan kalau baik katakan baik Ahlak Siapapun orangnya mm -hmm. Wa yadulu ala ihtikarihi lid dunya ma ruya an Syafi'i rahimahullah anna qala ra'aitu ala babi malikin qura'an min afras kharasan ini dia wa yadulu dan menunjuki ala atas hinanya li dunya bagi dunia maruya apa yang diriwayatkan an Syafi'i daripada Imam Syafi'i rahimahullah annahu bahwasanya Imam Syafi'i qala pernah berkata raaitu ala babi malikin aku pernah melihat atas bukan atas nih di depan pintu Imam Malik Quran kuda. Min afrosi Khurasan daripada kuda-kuda negeri Khurasan. Iya. Beliau melihatnya kuda. Iya. Wa bigala misra' dan bigalnya Mesir. Iya. Kota Mesir. Maraitu ahsana minhu. Iya. Jadi, keledai Mesir, aku enggak lihat yang paling bagus darinya, yang lebih bagus darinya. Artinya apa? Itu paling bagus, meraih itu minhu, Aku tidak melihat yang lebih bagus darinya. Artinya apa? Itu kuda paling cakep, itu keledai paling cakep. Keledainya bagus banget. Fakultu li malikin rahimahullahu ma ahsanahu Ini hemat saya bacanya begitu nih ya. Jadi emangnya ta'jubiah Lalu aku berkata kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala Alangkah bagusnya dia Alangkah bagusnya ini Ma'ahsanahu Bukan apakah ini Langkah bagusnya ini. ini bagus banget kok kita kan begitu kan kalau ngelihat apa umpama ya kita umpama ke rumah orang lihat kuda dia punya kuda cakep banget coklat bersih mulus coklatnya marong umpama gitu marong apa yang kita katakan masya Allah ini kuda bagus banget bang Haji umpama bang Haji umpama pasti kita ngomong begitu ini bagus banget bang Haji Nih, apa yang dilakukan oleh Imam Malik ketika dibilang begitu oleh Imam Syafi'i? Kudanya bagus banget dibilang begitu sama muridnya. Faqala lalu Imam Malik berkata, "Huwa hadiyatun minni ilaika ya Abu Subhanallah. Dia itu hadiah dariku untukmu Ya Aba Abdillah Subhanallah. Padahal Imam Syafi'i ngomong begitu aja, ngomong begitu doang tuh Imam Syafi'i. Ini bagus banget kudanya, masya Allah. Ini buat kamu. <laughs> Jadi kita biar paham tuh. Ya, yeah. bisa nggak begitu kira kita? Cincinnya bagus banget tuh. Ini, buat ini. ini diminta, boleh cincinnya buat saya. Hmm. Enak aja, satu doang. Saya <laughs> ini boro-boro, dimintanya masih gak mau ngasih. Dipuji langsung, dikasih. Yeah. Dipuji langsung, dikasih. Masya Allah. Itu bukunya bagus banget ya? ya. Jangan banyak pikir. Langsung kasih. Iya? pensilnya bagus banget tuh. Iya. Langsung kasih. Imam Malik begitu. Ya bajunya cakep banget tuh. Masya <laughs> Allah. Ya, bagus banget pecinya itu. Nah, Cepotin langsung. <laughs> Kita enggak bisa seperti itu. Menandakan apa tinggi sekali beliau ini sifat dermawannya Imam Malik rahimahullahu taala. Iya, nah kita diminta aja nggak boleh ya, boleh bagi saya tuh, atau ada lagi nggak beli di mana, apalagi sampai ngomong begitu, udah kasih aja udah, kasih ketika itu, jangan nanti, beda kalau nanti, nanti dia boleh jadi udah nggak butuh lagi. Tapi ketika kita kasih ketika itu, ya, dia lagi senang, itu nilainya beda. Kalau nanti umpama, dulu kan lagi rame cincin gitu ya, cincinnya combongnya cakep banget itu ya. Apa itu? Langsung kasih. Kalau sekarang inti kasih, ini dulu cincin itu teman ya, kasih. Enggak, enggak, enggak. <hih> Udah enggak laku. sekali sekali boleh amalin begini. Jadi siap-siap kalau ada orang puji kasih. <laughs> Ini kuda. Kalau dulu mobil ada enggak kira-kira? Hah? Di zaman Imam Malik ada enggak kok mobil, Mam Ada enggak? ada ya. alfat ada enggak? Enggak ada. Apaan siapa lagi? Ya. Kalau ada orang muji mobil kita gitu, kasih jangan. <laughs> Kayak begitu tuh berarti tuh. Ya kalau ya kuda ini berarti seperti kuda berarti seperti mobil motor. Uh, nah, artinya ini, ini kita Jauh sekali tingkatnya Imam Malik dengan kita itu jauh sekali. Jauh sekali. Masya Allah. Kita harus akuin jauh kita sangat jauh sekali dalam mawan kita. Fakultu lalu aku bertanya dak linamsika. Aku aku berkata dak linamsika. biarkan untuk kamu aja. Ya. Yeah. Kata Imam ma, Imam Syafi'i, enggak jangan jangan jangan, bahasa bahasa, jangan. <laughs> buat guru aja, buat engkau aja, buat enggak buat guru aja lah. Ini kan gurunya. Ya. Imam Malik tuh gurunya Imam Syafi'i. Da, biarkan. dak lina sih untuk diri kamu, jangan jangan jangan, buat kamu aja. minha dabatun tarkabuha daripadanya ya itu adalah kendaraan yang akan engkau tunggangin dia ya ini buat kamu buat kamu kendaraan tentu kagak ada lagi mana, mana, mana ya. apa kata Imam Malik qala <mulia> fa qala inni astahyi minallahi ta'ala an ataa turbatan fi anabiullah sallallahu alaihi wasallam bi hafiridabatin inni astahyi sesungguhnya aku malu minallahi taala kepada Allah taala an ataa bahwa aku menginjak turbatan tanah biha pada tanah itu nabiullah ada nabi sallallahu alaihi wasallam bi dengan kuku kendaraan itu kuku binatang itu ya, kendaraan binatang Nggak. Ya, enggak saya malu Masya Allah, Tapi tetap ini beliau itu dermawan walaupun beliau malu ini dermawan sekali. Masya Allah, Fanzur ila sahkai. Lihat oleh kepada dermawannya Imam Malik. wa aba jami'an daf'atan wahidatan. Ketika beliau memberikan semua itu daf'atan wa'idatan sekaligus. Artinya apa? enggak pakai pikir panjang. Ketika dipuji, maahsana Alangkah indahnya kuda ini. Alangkah bagusnya ini kuda. Ini buat kamu hadiah dari saya. Memang hadiah ke, sesuatu yang paling besar pahalanya adalah yang orang itu senang. Itu beli baju cakep Di mana belinya? Ini buat kamu aja. Seolah. Sekali-sekali ngamalin begitu. Ya. Itu maskernya terima, Belinya di mana tuh masker Tapi bekas ya. <tipun> Ya, yang baru kasihnya ini. ya. Yang bekas, bekas oh, aduh. Ini boleh kita amalin ini. Ini diminta cincinnya enggak boleh ya. Sekarang mau dikasih nggak laku udah. Nah, dulu lagi sedang-sedangnya. Seperti pohon dulu ada pohon yang sedang agak Ya, semarak pun apa antorium dulu ya. Sekarang mau dikasih pun antorium mau apa enggak? mau, ngapain ngeres-ngeresin aja. Kalau dulu masih mahal. Kayak begitu. Jadi apa? Ketika ada orang senang sama kita, sesuatu yang kita punya, senang dia enggak minta, dia puji aja. Itu makna Ya, dia kepengen. Makna dia kepengen kasih. Saya punya guru, ya. Kyai Safian Hadi, ya. Ya, beliau punya guru, yang guru saya juga Kiai Safi Hazami. Lagi mampir ke rumah beliau. Kata Kiai Safi Hazami, tongkatnya cakep banget tuh. tongkatnya cakep banget. Terus Kiai Sofyan ngomong beliau kepada bapaknya Kiai Abdullah Lahab. Ya. Mbak, itu Kiai ngomong begitu. Kata bapaknya jadi murid biar hidup. Ya. Ngerti enggak tuh? Jadi murid biar hidup. Ya. Kasih akhirnya dikasih tuh, ya. tongkatnya dikasih ke, ke ya, Mualim syafi' Hazami, langsung dikasih dan diterima ya, kalau dipakai sama guru senang apa? senangnya luar biasa ya, senangnya luar biasa Iya. Iya, dulu ada di sini juga. Iya. Santri kita, ya. Bukunya bagus tuh. Sampai sekarang bukunya saya pakai. Ya, buat catatan saya. Berguna sampai sekarang. Itu sebenarnya seperti ini sama itu ya. Buku dia dia sedang pakai, langsung dikasih. Iya, ya, bukunya Malik tuh ya. Malik. ya. Sekarang masih ada bukunya. Itu bukunya sangat berguna. Saya pakai sampai sekarang. Sama seperti ini. Saya bilang tuh bukunya bagus banget itu. Langsung dia kasih, langsung enggak pakai, saya minta langsung dikasih. <laughs> itu sama seperti itu, ya. Ya. nah, itu pahalanya luar biasa, ya. pahalanya besar sekali. Enggak hmm. pakai, diminta ketika dipuji, bukan dipuji, ya, dipuji ya, maksudnya bagus itu. Bukunya bagus, langsung dikasih. Itu menandakan satu kedermawanan. Begitulah, gitu. jangan sampai-sampai diminta, lalu kita nggak kasih. Berarti apa? Kita pelit, berarti kita pelit, padahal kita punya. Kalau kita enggak punya, ya. Kalau kita enggak punya, ya, enggak ada lagi itu enggak pelit. Ya. Orang minta beras sama kita, kita enggak punya, cuma itu tuh doang. Enggak pelit kita, boleh enggak kasih. Tapi ketika kita kasih, kita, ya, kita butuh cuma bukan sekarang butuhnya nanti kita kasih dia itu namanya min babil isar al isar mengutamakan orang. Orang minta duit sama kita, kita kasih. Kita butuh cuma nanti butuhnya. Itu namanya min babil isar. Iya. Hmm. Yeah. Jangan sampai orang butuh sama kita, kita bisa, kita punya, kita enggak kasih. Jangan sampai. Hmm. Karena apa? Ketika itu kita Ya, minal bakhil. Termasuk orang yang pelit. Jangan sampai. Inna wa inna il rajul. Ya, bagi walaupun sedikit. Ah, tingkat yang paling tinggi ini nih, insyaallah nih yang paling tinggi. Ya. Boleh juga kita amalin ya. Hmm. cincinnya bagus banget tuh, copotin ya. Dia mau. Kecuali cincin dibagi sama orang, ya orang suruh pakai yang kemana-mana lain kalau itu. Saya dibagi orang. Kalau kita boleh beli, ya. orang itu pesan. Kecuali orang itu silakan mau dipakai, mau dikasih orang boleh. Ya. Ya, kayak ulama dikasih mobil Alphard. Ya, sebaiknya ulama itu mobilnya sedang-sedang aja kendaraannya. Tapi ketika dikasih, nggak apa-apa, walaupun mahal sekalipun. Kenapa? Ya, tahadus minimal. Ya, dia juga terima kasih kepada orang itu. Dan kalau diminta enggak dibagi, ya karena dia boleh dibagi, dipesan supaya jangan di kemana mana yang dipakai, ya, dipakai sampai nanti. Nah, itu lain lagi, ya. Ya, nah, dari panzur ila sahri, perhatikan olehmu kepada eh, dermawannya Imam Malik, itu wahab jami'a kadaaf kadafatan wa, wa ketika ia memberikan sekalian itu semua itu dafatan wahidatan sekaligus enggak pakai pikir lagi maaf sana alangkah bagusnya langsung dikasih ya yeah. ada orang ke rumah kita ini pisangnya bagus banget ya itu pisang langsung bungkusin dah jadi ini mau <laughs> <Bawa> pulang <laughs> di rumah kita ada pisang iya pisang apa pisang raja cakep banget kita taruh buat tamu ini eh ada tamu kita pisang cakep banget bungkus mau pulang oh <laughs> bisa nggak begitu tuh <laughs> Subhanallah hmm. yeah. Insya Insyaallah nanti datang lagi yang bagus. wa ila tauqiri ni turbatil madinati dan kepada menghormatinya bagi tanah Madinah. Beliau menghormati tanah Madinah karena di situ ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu aalim bisawab wa yadru ala iratihi.